Halo, Budum, Selamat datang kembali di game yang kedua dan, dan tadi yang gua tungguin nih, ini kan pause-nya agak lama dan jadi dia tuh udah draft pick pas masuk ke game, kayaknya ada beberapa error yang harus di fix dan pause-nya lumayan lama sampai mereka itu balik ke countdown uh, screen, countdown screen tuh yang kalau misalkan ada waktu misalkan 5 menit lagi sebelum masuk ke dalam uh, acara MPL-nya. Jadi kayak mereka memfix dulu trouble mereka itu apa. Dan kalau ngeliat dari draft, oh, oke okay, Onyx Filipin bawa Valentina lagi, Nets bawa Beatrix, Der bawa Benedetta, Sensui-nya bawa Balmon, dan Rapidot-nya masih bawa Grok. Jadi lanernya masih sama untuk tim Onyx Filipin sementara Brand Esports Kyle masih bawa satu hero yang sama juga Pakito. View-nya kali ini yang bawa Julian, woy, bawa hero mekanik nih view-nya sekarang veteran atau title veteran itu tidak menghentikan kalian dengan hero-hero mekanik ya sepertinya Pandora masih oh Pandora di sini mengubah konsepnya bodai rot, mau main lebih ofensif kayaknya oh gue ini cow sih tapi um, Konsep Chou sama Kari ini mirip banget sama Ogwen sama Super Marco pas dia mainin ini gak sih? Franco sama Kari Konsepnya sama-sama lock satu abis itu burst down ya kan karena itu yang pernah dibawain juga sama brand gitu loh strategi kari Franco dan emang di tim Indonesia belum ada lagi sih yang gue liat untuk membawain strat, strat strat single target kayak gitu power banget untuk bikin miskin beberapa hero termasuk romer karena kari kan bisa burst down siapa aja yang darahnya tebal ini harus trade damage, trade damage doang sih hitungannya brand esports bisa main lebih proaktif di game yang kedua dengan draft mereka yang ada single target, terus juga Pandoranya bisa break armor juga oke okay, there dia juga coba untuk main ini sih, main lebih cepet clear karena nanti kalau misalkan makin lama clearnya makin PR juga nih uh belum level 4 dong pas banget, Pandoranya udah level 4 duluan Alekto? Oke, Alektonya nggak dipakai. Kyle juga lebih cepetan brand e sport sih, Pakito. Sensunya belum sempat untuk ngerespon. Dan Filipin juga karena super Fringe-nya pulang jadi kuantitasnya jadi 4 lawan 3 ya secara nggak langsung. Iya, lihat Pandoranya benar-benar nyari banget sampai dernya kelihatan. Stylenya juga sama, melakukan pergerakan, pergerakan yang lebih per proaktif ke arah top lane Karena uh, XP lane, sekarang rata-rata malah uh, bener deh uh, Lu kalau uh, nonton uh, Filipin uh, tuh, pasis, tuh uh, XP laner uh, tuh paling sering bonyok karena memang rotasinya uh, lebih sering uh, ke uh, XP laner uh, Daripada uh, menuju ke arah gold laner uh, Kalau di MPL Indonesia yang gue liat gold lanernya di press Bedanya tuh Uh, as you can see, Bren are very, very okay. adamant in trying to gain jungle control here. Oh, uh, oh. Uh, uh, flicker, oh. Uh, 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 <laughs> itu grok, uh, man. Them, Wild charge. charge belum ada damage juga sih Sansu bukan tipikal damage dealer anyway view Oh, dia nggak mau ngejar kayaknya cuma snow wild charge mundur aja hmm. rata sih cepet juga Julian sama Chow ya tapi Chow nya harus ngebantuin terus sekarang hit lane dan poin plus minusnya adalah di sini ya super Marco nya aman sih dari area river karena yang tadi gue sempat bilang di game yang pertama, Grok itu bukan tipikal hero yang bisa buka ambush dengan menggunakan skill. Jadi dia harus mengorbankan badannya dia dan dia cuma bisa pegang satu ambush sebenarnya. Wah, wow, gila. Wah, wow. chain karinya Super Marco. Hmm. Nah, tuh eksekusinya bagus There. banget, Kyle, view really datang right. pokoknya. Semuanya, what? Pause And lagi, oke. Okay. Hmm, sudah tidak pause. Let's go! Tadi setelah tiga pemain tumbang sekaligus itu Nets, Sensui, Rapidut, tiga-tiga tumbang Langsung leading 2K, 3K bahkan sekarang view ini juga udah punya concentrated energy Dan lagi-lagi sih pressure Super Marco nih di gold lane Kuat emang dia sumpah, kuat banget Dia pakai kari ini kalau misalkan Ogwennya pakai hero lock gitu Gameplaynya jalan banget Dan ini kalau dibawa ke game yang ketiga ya menurut gue Ben Franco aja sih Kalau enggak ya nanti pas lane pas line up buat apa ya buat band keempat kelima itu kari masukin aja ke sana super marco ini bisa banget maksimalin power karinya ya lebih tepatnya brand kali ya yang gue bilang brand itu lebih bisa untuk maksimalin potensi kari sama satu locker pick off gitu kayak chow apalagi coba selain Chou sama franco aja juga udah jarang sekarang yang pakai atau kaja romer kaja romer rata-rata pada bikin damage sih dire hit gitu biar langsung instan Again, all of these hmm, just adding up. Right now, the presence of Brand in these Warx, Pandora, sakit nih, sakit nih, bener, sakit itu Pandora. Pakai Warx tuh darot sakit banget. Walaupun sekarang rata-rata di Indonesia tuh bikinnya tuh Hunter Strike dulu kan. Warx itu emang buat tim jangka panjang ngaruhnya. Dan dia bakal lebih kuat lagi nanti untuk ngepres ke hero-hero backliner. Oke. Okay. Wah, wow, yang diincer Sensui-nya. Sengaja Pandoranya di sini. Oh, how to gang 101 ya, Adik-adik. KLTZ-nya itu jaga di area jungle kalau misalkan nanti tiba-tiba Sensui-nya lewat. Pandoranya langsung belok, jadi cuekin lane-nya. Yang dia incer tuh hero-nya karena ya high and dry dan freeze buff. Freeze buff kalau misalkan dilawan. Nah, ini nih freeze buff dilawan mah sering bang pasti tuh. Oh, gue nya ngadang di situ. Siapapun yang lewat kena kick. Dan nanti kenapa ini dibiarin dulu? Nah, sider tumbangin. Misal detik berapa nih? Detik 35 kah? Nggak, Detik 40 ya Oke okay, Detik 40 Let's say detik 40 Berarti nanti dia nongol lagi itu 75 detik Setelah tadi detik 40 Ya Detik berapa tuh berarti 20 Sisa 55 Ya berarti nanti di menit 755 Baru keluar lagi purple buff nya, Lama kan Tuh kalau di musuh tuh Bedanya sama yang dilakukan sama Wise ya Kyle TZ melakukan hal yang berbeda dengan Wise Wise itu buff nya sendiri jadi ya hak-hak dia tuh kalau nggak ada yang rusuk ke area jungle monsternya nggak bakal keambil. Sementara kalau begini 755 baru keluar Onic filipin bisa ngitung. Ah, tuh cara menghitung freeze buff yang dilakukan di area jungle musuh. Tapi Ogwennya tadi nggak dapat informasi dari Der harusnya, Ogwennya udah pulang duluan dan memang memperkaya lane lain aja. Soalnya kalau Ogwen fokus ke area jungle-nya doang, gold lanernya bisa lepas net bisa farming di sini Super Marco nya juga hitungannya kayak ya nggak begitu ini banget sih nggak begitu banyak banget poin kill tapi dia menang dua level ini mw. jadi ter terbilang sangat kaya dan lagi-lagi ya Hertot temen gue bilang kalau di tim Indonesia yang ada nya pegang dah ya eh, lu lihatnya pegang Patrick di Filipin beda banget ya bang di press kalau lu pakai Beatrix tuh di press dari awal karena mereka tahu Beatrix itu powernya kalau misalkan udah punya item nanti dua item aja ya Blood of Despair sama Malefic Roar dia tuh clear cepet ngeratain backliner juga cepet Ancurin front juga cepet Tuh, Baru jadi Blood of Despair menit 8 lu bayangin Lu jadi Beatrix Menit 8 baru Blood of Despair nggak berasa cuy nembak-nembakin lawan lu ya, Kan 755 ke atas Purple Buff udah nongol Alhasil ya langsung Brand Esports yang ngamanin di sini. Eh bukan 75 ya 90 detik ya 75 tambah 15 detik sebelum kemunculan 90 detik Berarti tadi 815 Eh 810 ding. 810 baru nongol purple buff. Lupa gua ada 15 detik sebelum respon itu tuh. 75 detik. 75 detik itu durasi purple buffnya soalnya. Lama ya sekarang ya. 15 detik aja tuh berpengaruh loh buat setup gitu-gitu. Lord. Yeah, well. okay. oh, Pandora? Enggak sih, enggak sih. Okay, ini 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 bait that doang that sih. Bait doang buat atas dapetin lord harusnya. Kari, lu lord cepet so, banget, men. Itu desperate move <laughs> banget lord tadi Onyx Filipin. Hmm. Hmm. Blacklist kemarin menang, RRQ menang. Any... Onik Filipin pernah menang at... puncak klasmen. Terus out of nowhere kemarin Evos yang di puncak klasmen kalah juga. Apa hmm, apakah benar Filipin sama distance distance dengan distance Evos Legends? Tapi kayak nggak tahu sih. Gua ngerasa Onik Filipin kalau nggak main agresif emang mereka nggak pegang kendali gamenya Mereka itu hitungannya kayak power mereka tuh sampai mid game tuh emang ketat banget. Tapi kalau akan nggak sampai mid game mereka nggak pegang kendali Onyx Philippine ini hitungannya mungkin ya yang gue tangkap itu kalah untuk dari segi pengalaman dengan beberapa pemain yang gue lihat kayak let view gini-gini kayak ini kan pemain yang udah pernah kompet lah di kompetitif scene dan ketika mereka punya celah untuk tidak melakukan kesalahan yang mereka kayak gini nih, gameplaynya jalan 10k point kill 4 nggak ada yang ke pick off ya, oh gue nungguin nih oh gue udah flicker ready bisa ngelakuin tim fight paksa uh, ini soalnya super marco nya ini gila instan banget uh, harusnya sensu yang kena sih abis ya dia okay. coba, coba dia engage dapet sih atas mah bawah enggak bawah bawah hancur uh, oh, spray down sumpah ini Nets cuma bisa clear clear doang nih pakai oh, pakai shotgun lagi deh ini momen offensive. tiga dari empat senjata Beatrix emang buat clear wave sniper granat sama beredetan itu semuanya tiga-tiganya buat nge-clear cepet Tapi kalau shotgun tuh kayak bukan sih soalnya Jadi dia, dia lebih ke hero Wuh, kayaknya sih cuma segitu ya damage-nya Levelnya aja beda tiga, wajar sih Hmm. 12.000 gap goldnya ini Ogwen ini masih belum berani buat buka ya. Dia 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 mempertimbangkan yeah, banget uh, mistake clear. mistake kecil yang bisa terjadi. Onyx walaupun ada Super Marco. At the Uh, they do not have the items and the damage right now to just win a massive fight out of nowhere. It will take layers <coughs> <level>. of <coughs> level. Mistakes at this the level 15. World 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 udah mau level 15 sih Super Marco nya udah setengah. Udah sama bahkan EXP nya kayak Nets. To to be yeah. Dan bedanya well, adalah di Freeze Land sama Ogwen. Jadi sistem Freeze Land ini adalah mempermiskin Onyx Filipin karena lane-nya atau minionnya Brand Esports itu nggak dikasih maju terus-terusan dan dihadang sama Ogwen. Lu lihat kalau misalkan Kari pegang Lord, Lunox pegang Lord, cepet banget take Karina juga, Karina Lunox, Kari itu kalau udah Lord cepet banget. Hmm. Di tempel sama Specter Step. Okay. Mereka mau pakai wancer juga nggak nggak ngaruh sih. Rata-rata hero nya pada punya dash empat lima limanya punya dash bahkan. Jadi kalau walaupun kena mereka dengan perbedaan gol tiga ribu mereka bisa ngebalikin dengan cepat sih. Super Marco yang bikin Hasklaw, Netsnya baru selesai Malefic Roar, lu bayangin tuh, Malefic Roar menit 13, BOD menit 8. Dipress Matrix nya Oh Gwen, Dia mau nendang Rapidud tuh. Dia mikirnya kalau Rapidud tumbang gak ada yang bisa ngadang karena arah Sensui-nya. sensui udah pasti mati juga. Oh, endgame? Boh, bener Rapidudnya yang diincar. Rapidudnya mati soalnya gak ada yang bisa ngebadanin lagi. Udah, kita abrak habis itu. Wow, cepet banget lu lihat tuh. Team fight gak ada yang bisa mati. Beda 15 ribu duit Lu gak bisa bunuh siapapun kecuali ada trade yang terjadi Dan trade nya base itu gak adil banget buat Oni Filipin Good game buat brand Game 3 let's go Onik PH what happened? Bandai bantai leg 1 leg 2 nya udah terembang ambing Ya we'll see kita lihat di game yang ketiga nanti